Kabar gembira datang dari Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra Salim Barabun. Pasalnya, Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra Salim Barabun telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Tentunya, dengan kelahiran ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra Salim Barabun membuat mereka lega, karena kelahiran bayi yang sangat ditunggu-tunggu ini telah lahir dengan keadaan selamat dan sesuai dengan keinginan mereka, yakni seorang anak laki-laki. Maka dengan lahirnya bayi dari Fatimah Az Zahra Salim Barabud ini membuat lengkap kebahagiaan Ustadz Abdul Somad dan sang istri Ustazah Fatimah. Kebahagiaan atau kabar kelahirannya pun langsung dibanjiri fan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengabarkan, Alhamdulillah telah lahir anak laki-laki kami hari Kamis jam 19 lebih 15 menit malam Jumat 17 Rojab 1443 Hijriah atau 17 Februari 2022. Kebahagiaan atau kabar kelahirannya pun langsung dibanjiri pen Ustadz Abdul Somad dengan diiringi doa, semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.